Logo kasut didakwa mirip kalimah Allah. Polis dan JAKIM buat siasatan, semua pihak diminta bertenang. Dua anggota maritim cedera ditembak ketika hampiri bot mencurigakan di perairan Kunak, Sabah. Tragedi balik kampung sempena Aidilfitri. Suami isteri maut, 8 lagi cedera termasuk bayi dalam kemalangan di Jalan Gerik Jeli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah diarahkan untuk memanggil pihak berkaitan berhubung logo kasut didakwa seakan mirip kalimah Allah bagi penjelasan lanjut esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Muhammad Naim Mokhtar berkata pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak sekiranya telah jelas membuat tindakan yang menghina agama Islam. Dato' Muhammad Naim meminta orang ramai untuk bertenang dan memberi ruang untuk siasatan dijalankan oleh JAKIM dan pihak berkuasa lain. Beliau juga meminta mana-mana pihak yang mempunyai sebarang maklumat untuk menyalurkan kepada pihak berkuasa termasuk polis. Tular hari ini apabila seorang lelaki mendakwa sepasang kasut dibeli buat isteri memaparkan logo seakan kalimah Allah di tapaknya. Sebelum ini, KK Supermart turut dikecam susulan penemuan stoking tertera kalimah Allah di sebuah cawangannya di Bandar Sunway, Petaling Jaya. Sementara itu, pihak pengurusan Vans Holding Sdn Bhd dalam kenyataan memohon maaf berhubung kontroversi logo kasut tumit tinggi keluarannya. Menurut syarikat itu, mereka sama sekali tidak berniat untuk menghasilkan reka bentuk logo yang bertujuan untuk memperlekeh atau menghina mana-mana agama atau kepercayaan dan berharap agar diberikan ruang untuk menjelaskan reka bentuk logo tersebut. Pihak syarikat juga telah mengambil langkah segera menghentikan penjualan kasut dan logo serta bersedia untuk memulangkan kembali wang kepada pelanggan yang telah membelinya. Selain itu, pihak syarikat mengharapkan belas ihsan untuk diberikan ruang memperbaiki kesilapan yang telah berlaku. Ia juga adalah pengajaran yang sangat bernilai untuk pihak syarikat untuk memperhalusi dan lebih teliti dalam setiap keputusan yang diambil bagi memastikan perkara seperti itu tidak berulang lagi di masa hadapan. Sementara itu, polis sudah menerima dua laporan berhubung logo kasut yang didakwa seakan mirip kalimah Allah. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata aduan diterima di Johor Bahru dan Pulau Pinang. Menurut Tan Sri Razaluddin, kes disiasat mengikut Seksyen 298 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Beliau berkata tujuan pengadu adalah untuk menggesa supaya satu siasatan dijalankan bagi mengesan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk diambil tindakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Dua anggota agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, Zon Maritim Lahad Datu, cedera dalam kejadian tembak-menembak di perairan Kunak, Sabah. Dalam insiden kira-kira jam 8.40 pagi itu, tiga suspek bersenjatakan pistol melepaskan empat das tembakan ke arah bot APMM. Kejadian berlaku ketika kru bot Banggi 48 APMM menghampiri sebuah bot enjin sangkut yang dinaiki suspek di kedudukan 0.2 Batu Nautika Timur Laut, Kampung Pangi Kunak. Suspek bertindak melepaskan tembakan bagi mengelakkan daripada anggota bot peronda menghampiri mereka sebelum suspek melepaskan diri dengan bot. Pengarah Zon Maritim Lahad Datu, Komander Maritim Suzana Razali Chan mengesahkan Ketua Bot Bintara Muda Maritim Zainal Abad Komil, 45 tahun, cedera di mata kiri. Manakala Laskar Kanan Maritim Preri Di Suela Jimin, 35 tahun, cedera di kedua-dua belah tangan ketika sedang bergelut membalas tembakan penjenayah. Mereka dibawa ke Hospital Kunak untuk menerima rawatan. Empat lagi anggota penguatkuasa tidak mengalami kecederaan. Susulan insiden itu, APMM mengatur gerak pasukan tindakan khas dan penyelamat, pesawat udara, bahagian perisikan maritim serta pihak kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, ESKOM, bagi menyiasat kes dan mengesan semua suspek terlibat.
Sementara itu, Eskom kini giat mengesan kumpulan penjenayah yang menembak dua anggota APMM. Komander Eskom, Dato' Victor Sanjos berkata, kerjasama dengan agensi keselamatan itu termasuk operasi mengenal pasti suspek yang terlibat. Pasukan keselamatan sedang menyiasat dan mengumpul maklumat sebelum tindakan lanjut dilakukan. Ditanya mengenai kemungkinan suspek dari kumpulan Kidnapping for Ransom, KFR atau penyeludup, pihaknya belum dapat kenal pasti suspek terbabit. Difahamkan kejadian berlaku begitu cepat dan suspek tidak dapat dipastikan. Pasangan suami isteri maut apabila kereta dinaiki mereka terbabit kemalangan dua kenderaan di Greek Perak. Lapan mangsa lain turut tercedera dalam nahas kira-kira jam 12.20 tengah hari di Jalan Raya Timur Barat Greek Jeli. Kemalangan membabitkan kereta dinaiki empat beranak bertembung sebuah kenderaan pelbagai guna MPV di kilometer 51.3 JRTB. Mangsa lelaki berusia 42 tahun bersama isterinya berusia 38 tahun maut di lokasi kejadian akibat kecederaan parah, manakala dua anak pasangan itu turut cedera. Ketua Polis Daerah Greek Superintendent Zulkifli Mahmud berkata, nahas berlaku setelah kereta dipandu mangsa ke arah Jeli, Kelantan dipercayai hilang kawalan dan masuk ke laluan bertentangan dan bertembung MPV. Akibat pelanggaran itu, pemandu MPV lelaki berusia 54 tahun bersama lima ahli keluarganya turut cedera. Mayat mangsa dan semua mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Greek. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lelaki maut dalam nahas membabitkan empat kenderaan berhampiran kawasan Gua Sejuk, Gua Musang. Dalam kejadian kira-kira jam 3.15 petang, kereta dinaiki tiga beranak terbabas dan terhumban ke dalam gaung. Mangsa pemandu kereta maut di lokasi kejadian akibat cedera parah. Isteri dan mangsa anak perempuannya dilaporkan parah dan dirawat di Hospital Gua Musang. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, seorang lagi mangsa turut parah. Difahamkan keluarga itu yang menetap di Ibu Negara dan baru pulang ke kampung di Felda Ciku 1, Gua Musang semalam. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Sementara itu, di Lipis, Pahang, pasangan suami isteri maut apabila kereta dinaiki mereka hilang kawalan dan merempuh pembahagi jalan. Nahas berlaku jam 11.30 pagi di kilometer 8 Jalan Lingkaran Tengah Utama CSR. Ketua Polis Daerah Lipis, Superintendent Ismail Man berkata mangsa ialah Muhammad Nafiah Abdul Wahab, 53 tahun dan isterinya Rofida Ahmad, 54 tahun. Pasangan itu dalam perjalanan balik ke rumah di Taman Bukit Pedah Jerantut dari Bacok, Kelantan. Dua hutan di Kuantan terbakar termasuk insiden kebakaran berulang kawasan Tanah Paya Gambut di Indrapura. Kebakaran menyebabkan kesan asap tebal menyelubungi sekitar bandaraya Kuantan. Pegawai Perhubungan Awam Bomba dan Penyelamat Pahang, Zulfazli Zakaria berkata, kebakaran berulang Tanah Paya Gambut di Indrapura berlaku sejak petang Jumaat. Api masih merebak hampir ke kawasan perumahan dan keluasan kawasan terbakar belum dipastikan. Operasi pemadaman api kini dilakukan 24 jam sehari membabitkan pasukan bomba Taman Tas dan Kuantan. Sementara itu, kebakaran hutan di Sungai Ular Gabing sejak petang semalam juga sedang dipadamkan. Indeks pencemaran udara IPU di Indra Mahkota dan Balok pada bacaan sederhana sekitar 63 dan 80 IPU serta 167 IPU tidak sihat di Rompin. Pada kejadian 27 Mac lalu, lebih 30 hektar hutan paya gambut terbakar dan operasi pemadaman mengambil masa 8 hari. Dalam tempoh sama, 11 lokasi dengan keluasan 200 hektar hutan terjejas di negeri itu. Harga lemang meningkat. Laporannya seketika nanti. Abang ganti tempat ayah boleh? Tolong ibu kemas rumah ayah. Ayah ada kerja sikit lagi nak siap ni. Buat tu dia, bos. Lepas saja buka puasa, terus tolong ibu dekat dapur. Okey, okey. Okey, okey.
Jaga ibu untuk ayah, ya. Sekejap lagi ayah balik. Menang, siapa nak menang? RM15,000 wang tunai raya. Kalau nak menang Singa Petronas, mari mesrakan perjalananmu. Singa, oh Singa dulu, mari mesrakan perjalananmu. Bangunlah sayang, penuh kesyukuran. Usah gundah, ini kan lebaran. Janinkan mesra erat bersama, bersama memuji Yang Esa. Senyumlah semua di Aidilfitri, detik bahagia kembali lagi. Marilah semua abadikan diri, semoga kita akan diberkati. Semoga kita akan diberkati Ilahi. Keunggulan setiap masa, Kowe Ice. Keunggulan setiap masa, Kowe Ice. Bertemu kembali. Berbaki dua hari lagi sebelum menjelangnya Aidilfitri, pergerakan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama pastinya menjadi tumpuan perantauan yang ingin balik ke kampung. Untuk perkembangannya, kita terus bersama Hilmi Abdul Malik di Pusat Pengurusan Trafik LLM. Baik, terima kasih Muhammad dan Nadia di Sri Pentas. Saya kini berlintas langsung di Pusat Pengurusan Trafik LLM Bangi, dan pastinya dua hari lagi berbaki sebelum menjelangnya perayaan Aidilfitri. Pastinya kami ingin bawakan perkongsian apa mungkin pergerakan aliran trafik di beberapa kawasan lebuh raya utama, dan di sini sebenarnya kami kongsikan empat lokasi hotspot untuk kita bawakan perkembangan trafik terkini, pergerakan aliran trafik, di mana jika boleh kita mulakan di laluan di Rawang menuju ke utara. Nampaknya buat masa ini masih lagi dalam keadaan lancar, dan juga pergerakan yang sama juga kalau kita lihat antara laluan hotspot juga, di mana iaitu Nilai menuju ke Seremban, masih lagi pergerakan trafiknya masih lagi lancar. Masih lagi tak ada berlaku sebarang kesesakan. Dan juga bagi lokasi di Plaza Tol Gombak, di mana lokasi tumpuan bagi mereka yang ingin menuju pulang ke kampung di kawasan Pantai Timur, juga masih dalam keadaan terkawal. Dan situasi yang sama juga masih lagi lancar, di mana laluan melibatkan KL dan Karak, iaitu laluan di Genting Sempah, masih lagi lancar. Dan ini antara empat lokasi hotspot yang saya kira buat masa ini masih lagi aliran trafiknya dalam keadaan terkawal. Bagaimanapun, di laluan Tapah menuju ke Bidor ini berlaku satu insiden kemalangan melibatkan sebuah lori yang dikatakan terbalik dan terbabas di laluan bertentangan, dan berlaku sedikit kesesakan. Dan buat masa ini juga kita percaya operasi pembersihan sedang pun berlangsung. Dan itu sedikit sebanyak perkongsian tentang pergerakan aliran trafik di beberapa lokasi utama ataupun lokasi hotspot. Dan di mana saya ingin kongsikan juga, pastikan anda yang ingin membuat pergerakan untuk pastikan lakukan semakan lalu lintas, di mana anda boleh dapat perkongsiannya melalui llm.gov.my, di mana anda akan mendapat kesemua paparan melibatkan lebuh raya untuk merancang pergerakan anda. Dan sebenarnya rakan serugas Zul Fakri buat masa ini juga di paparan skrin ini ada di Plaza Tol Gombak untuk bawakan apa mungkin perkembangan langsung di lapangan. Dan inilah perkembangan langsung di Pusat Pengurusan Trafik, dan saya ingin terus bersama dengan Zul Fakri yang kini di Plaza Tol Gombak untuk bawakan perinciannya. Silakan Zul Fakri. Ya Hilmi, seperti yang Hilmi kongsikan tadi, keadaan di sebelum Plaza Tol Gombak menuju ke timur tanah air pada ketika ini
masih terkawal dan kita dapat saksikan keadaan trafik yang lengang. Ini ekoran daripada tinjauan yang saya lakukan pada jam 5 petang tadi di dua stesen minyak berhampiran dengan Plaza Tol ini, di mana rata-rata pengguna jalan raya memulakan perjalanan lebih awal dan tidak menunggu tol percuma yang akan bermula pada tengah malam ini. Bagi mereka bagi mereka memulakan perjalanan lebih awal bagi memastikan keadaan trafik di pertengahan jalan ini lebih lancar berbanding dengan daripada menunggu tol percuma, iaitu yang akan bermula pada tengah malam ini dan akan berakhir pada hari Selasa 11.59 malam. Dan dapat juga kita saksikan keadaan di belakang saya ini sangat lengang, tidak seperti kebiasaannya, kerana bagi mereka yang berada di ibu negara masih belum memulakan perjalanan kerana menunggu insentif tol percuma oleh kerajaan yang telah diumumkan pada minggu lalu. Jadi saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan dari Plaza Tol Gombak ini, dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas yang berada di Lebuh Raya Pantai Timur 2. Iaitu di Lebuh Raya Pantai Timur 2, situasi trafik setakat ini berjalan dengan lancar, saya difahamkan. Dan dijangka sehingga Isnin ini 70,000 pengguna dari Terengganu dan Kelantan akan menggunakan Lebuh Raya itu untuk pulang berhari raya. Untuk perkembangannya, langsung dari Pusat Pemantauan Trafik Pejabat Pentadbiran Ajil LPT2 Hulu Terengganu, bersama Muhammad Ishak Abdillah Ngah. Ishak, bagaimana keadaan trafik di LPT2 setakat ini, Ishak? Terima kasih Fakri dari Plaza Tol Gombak. Dan kali ini, seperti mana yang anda dapat lihat di belakang saya, usai sahaja pengguna jalan raya berbuka puasa, dan selepas penat menempuh perjalanan yang sangat panjang dari Gombak ke LPT ini, mereka singgah seketika di hentian rehat dan rawat. Kalau dapat dilihat di parka ini sangat sesak dengan kenderaan-kenderaan pengguna jalan raya. Mereka berhenti seketika dan mungkin selepas ini mereka akan meneruskan perjalanan untuk keluar ke susur Plaza Tol Kuala Terengganu. Seperti mana yang anda dapat lihat ketika ini, suasananya agak lengang. Mungkin mereka masih berada di sini dan sekejap saja lagi mereka akan meneruskan perjalanan. Dan mungkin juga oleh kerana mereka telah pun pergi ke destinasi yang masing-masing. Daripada Prasing, mereka telah pun keluar ke Kemaman, Kertih, Paka, Ketengahjaya, Bukit Besi, Ajil dan seterusnya ke Plaza Tol ini. Dan bermulanya dari sini, Plaza Tol Kuala Terengganu, pengguna perantau-perantau akan pulang sama ada ke Kuala Terengganu mahupun ke Kelantan. Bagaimanapun, saya difahamkan mereka akan menempuh sekali lagi kesesakan trafik di Jalan Persekutuan, iaitu Setiu Besut seterusnya ke Kota Baru. Dan saya juga difahamkan pihak anggota polis telah menempatkan seramai 210 anggotanya untuk menyuraikan aliran trafik bagi memastikan pengguna jalan raya tidak terperangkap terlalu lama di destinasi mereka. Dan saya difahamkan juga waktu puncaknya pada awal pagi ini tepat 12.01 minit pagi sehingga Selasa 11.59 malam, lebih ramai pengguna akan menggunakan Lebuh Raya LPT2 ini dan disasarkan seramai 70,000 pengguna untuk pulang berhari raya berikutan tol percuma yang disediakan oleh pihak kerajaan dan juga konsesi. Dan saya juga ingin berkongsi kepada pengguna-pengguna jalan raya yang pulang ketika waktu puncak tol percuma itu, kad touch and go anda perlulah sentiasa ada nilainya, dan kad juga tidak perlu tamat tempoh, kerana sekiranya kad anda tamat tempoh, ianya juga cukup menyukarkan untuk anda akses keluar di mana-mana Plaza Tol. Jadi di kesempatan ini saya ingin menasihatkan pengguna-pengguna jalan raya atau perantau-perantau yang merancang untuk pulang ke kampung masing-masing sempena menyambut Aidilfitri, pulanglah dengan dirai dan bukannya dengan ditangisi. Saya rasa itu sahaja dari LPT2. Kita kembali semula ke Seri Pentas. Salam hormat. Terima kasih Isha atas laporan itu tadi.
Setiap kali Aidilfitri, lemang antara juadah tradisi yang perlu ada untuk hidangan. Bagaimanapun, timbul rungutan yang mendakwa peniaga menjualnya sehingga lebih RM30 sebatang. Wartawan Juliana Asyari yang melakukan tinjauan di sekitar Lembah Klang mendapati kenaikan harga lemang antara RM1 hingga RM3. Apa puncanya? Ikuti laporan berikut. Menjelang Hari Raya Aidilfitri, kiri kanan bahu jalan di sepanjang Jalan Hulu Klang Selangor meriah dengan jualan lemang. Terdapat lebih 10 gerai menawarkan juadah berkenaan kepada pelanggan, terutama yang dalam perjalanan pulang ke kampung di Pantai Timur. Tinjauan dilakukan susulan ada rungutan di media sosial yang mendakwa lemang mahal sudah menjadi makanan kayangan. Hasil permatian saya, harga dinaikkan sekitar RM1 hingga RM3. Menurut peniaga, mereka terpaksa menaikkan harga berikutan peningkatan lebih 2 kali ganda kos bahan asas iaitu santan, beras pulut dan buluh. Kenaikan ni sebelum ni belum naik. Tahun ni baru kita orang naikkan kenaikan. Tahun sebelum tak naik. Sebab kita orang rasa macam mahal sangat kan orang nak beli lemang. So, rasa better kita stay dulu. Tapi harga barang dah naik, kita terpaksa naikkan. Lemang dijual mengikut saiz yang kecil bermula RM17, sederhana RM22 ke atas, manakala yang besar ada yang cecah lebih RM28. Peniaga lain pula memberitahu harga ini telah dinaikkan secara berperingkat sejak 3 tahun lalu. Menurut mereka, buluh bukan saja mahal kira-kira RM2 sebatang, malah sukar untuk dapatkannya. Dakwa mereka lagi, tindakan penjual buluh yang main harga turut menjadi punca kenaikan harga lemang. Jualan lemang tahun ni agak merosot sikit berbanding tahun lepas. Kenapa? Disebabkan faktor ekonomi. Jadi orang membeli tak? Beli tapi tak banyak. Berbanding tahun lepas. Biasanya orang beli bila? Dekat-dekat nak raya. Walaupun harga lemang meningkat, ia tetap menjadi pilihan pelanggan. Ada yang sanggup bayar lebih dik kerana keenakannya. Saya rasa saya pernah tengok lebih mahal lagi, harga RM32 pun saya pernah tengok. Saya pernah nampak. Mungkin sebab rasa dia kot. Mungkin sebab rasa atau kualiti atau mungkin tempat. Kenaikan kita tak pernah kisah kot bagi saya. Sebab rasa. Walaupun harga tu naik ke apa ke, rasa tetap sama, maintain every year, kita okey. Sebab kita nak makan pun setahun sekali, kita bukan makan hari-hari. Malah ada yang membuat tempahan lemang beserta rendang dan serunding pada awal Ramadan lagi kerana bimbang kehabisan. Sepanjang tinjauan dilakukan, amat sukar ataupun boleh dikatakan tidak ada lagi sebatang lemang dijual dengan harga RM10 di sekitar Lembah Klang ini. Namun, masih ada peniaga yang mengekalkan ataupun menjual dengan harga rahmah biarpun kos bahan mentah mereka meningkat. Bagaimanapun, diharapkan sifat peniaga yang tamak dapat dielakkan agar tidak mustahil satu hari nanti jualan juadah tradisi ini dimonopoli oleh warga asing. Juliana Syarin, TV3. Lebih 10,000 isi rumah di Parlimen Titiwangsa menerima sumbangan raya sempena Aidilfitri. Ia membabitkan peruntukan lebih RM2 juta bagi meringankan beban kos sara hidup serta memberi keceriaan kepada golongan berpendapatan rendah menyambut Lebaran. Sumbangan disampaikan Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani yang juga Menteri Perladangan dan Komoditi di Ibu Negara siang tadi. Beliau yang juga naik Presiden UMNO berkata, sumbangan ini adalah yang ke-8 dalam misi menyantuni golongan sasaran agar mereka dapat meraihkan Aidilfitri. Saya jelajah seluruh Parlimen Titiwangsa untuk membuat sumbangan hari raya kepada mana-mana family yang saya rasa dia datang jumpa saya dan juga datang ke Pusat Imat. Jadi kita cuba kemedit semua orang sebanyak mungkin yang bolehlah. Setiap penerima menerima wang tunai, kuih raya dan beberapa keperluan lain. Dapat alah sederhanalah. Jadi dapat ini dapatlah lebih sikit. Ada, saya masih tanggung 4 anak lagi. InsyaAllah dapatlah, dapat bawa balik kampung. Buat tambang-tambang sikit-sikit jadi dia. Adalah ada beli tapi taklah ni. Beli cukup-cukup lah.
pakcik mana tak ada kerja dah kan. Dulu bawa teksi sekarang dah. Dah tak ada kerja kan. Masalah teksi sekarang pun susah kan. Cuma saya bawa pun ganti-ganti dengan kawan apa. Kawan-kawan suruh ganti, saya bawa lah. Ha, macam tu lah untuk dapat pendapatan sikit lah kan. Tak tetap. Macam tu. Untuk bantu boleh lah. Kita beli-beli barang untuk apa, jemput air raya ni kan. Sesi sekolah baru bermula kan. Dengan nak raya lagi. Jadi agak mengganggu lah persiapan kita kan. Dengan perbelanjaan anak-anak. Dengan persekolahan anak-anak. Jadi sebanyak sedikit. Membantulah mengurangkan beban kita kan. Dalam siri jelajah terdahulu, Datuk Seri Johari turut menyerahkan sumbangan di flat PKNS Kampung Padang, Masjid Jamik Kampung Baru, flat Seri Perlis 2, Kompleks Sukan DBKL, Dewan Seri Laksamana dan PPR Hiliran Ampang. Tidak dipinggirkan kumpulan penghantar makanan yang juga menerima bantuan sama. Lebih 16,000 kilogram daging habis dijual di Mantai Raya 2024. Satu hari Siti Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kalau kami ni orang perempuan datang bulan, maknanya tak boleh nak beribadah banyaklah, terhad limited. Kami jumpa Lailatul Qadar, apa kami nak buat? Kita jumpa Lailatul Qadar, kita tak boleh nak beribadah. Allah, Allah, lagu mana nak buat?" Nabi jawab, Nabi kata, "Wahai Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kalau kamu jumpa malam Lailatul Qadar dalam keadaan kamu tak boleh beribadah, baca doa ni." Nabi ajak, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Wahai Tuhan yang Maha Pengampun dan suka mengampun, ampunkan dosa kami. Jadi jom baca sama-sama dengan saya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ramai-ramai, fa'fu anna. Kehidupan lebih baik bersama. Keunggulan setiap masa, Koway Ais. Inginkan susu berkualiti tinggi? Freso Go. Susu daripada bakal lembu kualiti tinggi dihantar segar dan mengekalkan lebih 90% nutrien semula jadi. Mudah dihadap, kuat dari dalam. Freso Gold. 14, 15 dan... Oreo Pokemon tu! Tapi ini Oreo! Oreo Pokemon edisi istimewa. Kumpulkan sekarang! Jolly Fresh Protect dengan pati pudina asli dan rumusan yang mengurangkan bakteria oral selama 12 jam. Guna Jolly Fresh Protect untuk kesegaran nafas lebih lama. Aduh, jeragat binti hitam, lingkaran mata gelap. Baru Gani Bright Complete Ampoule Serum dengan vitamin C dan niacinamide konsentrasi tinggi 3%. Samarkan jeragat binti hitam lingkaran mata gelap. Dalam 6 hari. Baru Gani Bright Complete Ampoule Serum. Honor Magic 6 Pro. Abadikan detik ilusi jauh dengan kejelasan kristal. Pelindungan dalam setiap langkah. Honor Magic 6 Pro. Bersua kembali. Lebih 16,000 kilogram daging lembu dan kerbau segar habis dijual di 20 lokasi sempena program Mantai Raya 2024 anjuran Kerajaan Negeri Sembilan. Tawaran harga murah daging pada harga RM36 sekilogram berbanding harga pasaran antara RM41 dan RM42 sekilogram menyebabkan ia habis dijual sebelum jam 12:30 hari. Bermula jam 7 pagi, hampir 10,000 pengunjung membanjiri program berkenaan di Negeri Sembilan. Di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pertang di Jelebu, tawaran harga yang diberi jauh lebih murah berbanding lokasi lain di negeri berkenaan. Harga daging lembu dijual RM27 sekilogram, manakala beras tempatan 10 kilogram berharga RM20, selain ada yang memberikan sayur-sayuran dan ikan air tawar sejuk beku secara percuma. Pengunjung yang ditemui berpuas hati dengan tawaran harga yang diberikan kerana dapat berjimat bagi menyambut Lebaran. Macam-macam. Yang penting daging. Berapa kilo beli tu? Tadi dapat murah RM26. Beli berapa kilo? Ada beli 4 kilo. Kenapa beli banyak, sebab apa tu? Ah, cucu ramai. Tahun dia orang semua balik pula tu. Beli ayam. 500 kan? Boleh.
Maman. Boleh. Apa tu? Minyak. Nak buat apa? Maman nak masak rendang. Minum-minum je. Ayam masak rendang. Untuk hari raya. Daging pun bolehlah tahan kan. Tahun lepas 40. Ada sikit boleh tahu. Dapatlah 35. Lepas tu dapat diskaun Datuk tu dapatlah 27 kan. Alhamdulillah lah. Ahli Parlimen Jelebu Dato' Seri Jalaluddin Alias merangkap Exco Kanan Negeri Sembilan berkata program yang diperkenalkan memberi impak positif kepada rakyat khususnya bagi mengeratkan perpaduan. Sambutan rakyat sangat baik, terutamanya dalam keadaan dan suasana kos sara hidup yang semakin tinggi, ya, harga barangan semakin tinggi. Jadi program yang diperkenalkan oleh kementerian terutamanya disambut dan didukung oleh Kerajaan Negeri Sembilan memberikan kesan yang sangat baik kepada rakyat daripada pelbagai kaum. Program turut dimeriahkan dengan jualan ladang, jualan agro madani dan jualan rahmah yang menawarkan harga istimewa kepada pengunjung. Orang ramai memanfaatkan hujung minggu terakhir Ramadan bagi mendapatkan barangan segar untuk kegunaan sempena Aidilfitri nanti. Selain pasar basah dan pasar raya, rata-rata warga kota turut memilih pasar yang disenaraikan dalam jualan Semarak Syawal Agro Madani berikutan penawaran harga berpatutan. Ikuti laporan Rushaidi Hafiz Syahid. Di Jawah, seawal jalan 8 pagi, bandar parti orang ramai mula memenuhi gerai jualan di danau kota Ibu Negara. Pelbagai pilihan barangan keperluan makanan yang segar daripada peniaga pada harga mesra poket antara faktor utama lokasi ini menjadi pilihan untuk berbelanja. Orang ramai turut mengambil kesempatan hujung minggu membeli pelbagai jenis bahan mentah terutama untuk menyediakan jualan istimewa pada hari raya nanti. So saya memang dengan suami memang dah plan nak untuk beli barang hari ini sebab takut kalau jadi macam tahun sebelum ni raya tergempar. So saya siap-siap belilah. So kalau apa-apa pun kita dah ada barang kat rumah kan. So tak ada masalah lah. Harga dia adalah harga yang terkawal. So utamanya pada musim-musim perayaan yang hampir tiba ni. Dan kemudian barang dia tu pun ataupun daging ataupun ayam ataupun apa-apa barang yang untuk persiapan hari raya ni adalah segar. Peniaga yang ditemui pula berpuas hati dengan jumlah pengunjung. Menurut mereka, bekalan seperti ayam, daging, hasil laut serta sayur-sayuran pelbagai jenis mudah diperolehi daripada pembekal sepanjang Ramadan kali ini. Macam awal-awal hari tu waktu puasa mungkin kurang sikit sebab budak-budak kan baru masuk sekolah. So mungkin diorang nak settlekan sekolah dulu kan. So sekarang ni Alhamdulillah dah sebab orang tengah sibuk nak buat persiapan untuk raya. Alhamdulillah tak putus-putus orang tu. Bekalan daripada awal Ramadan Alhamdulillah banyak. Tapi dah penghujung Ramadan ni nak ke Syawal ni bekalan dah berkurang lah kan. Macam sambutan pula memang meriah. Sepanjang Ramadan memang meriah Alhamdulillah. Kenaikan harga tidak. Tidak, memang saya harga pun saya kawal dan ikut. Selalu lah, tak bulan Ramadan memang harga macam itu je bang. Pasar Tani Danau Kota ini adalah satu daripada 753 lokasi di seluruh negara yang menganjurkan inisiatif jualan Semarak Syawal Agro Madani. Ia bermula 3 April lalu sehingga menjelang Aidilfitri dan pengguna boleh mendapatkan barangan keperluan dengan potongan harga sehingga 30%. Pelbagai jenis barangan keperluan makanan tersedia dan dijual dengan harga yang amat berpatutan di jualan Semarak Syawal Agro Madani ini. Namun, kuasa membeli terletak di tangan anda. Berbelanjalah dengan berhema untuk mengelakkan sebarang pembaziran ketika Syawal nanti. Rushaidi Hafiz Syahid, TV3. Kerajaan Melaka akan mewujudkan kawasan baru bagi penganjuran Bazar Aidilfitri secara berpusat di Bandar Hilir mulai tahun depan. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, cadangan itu menggabungkan 3 bazar sedia ada dan bakal menjadi acara lebih ikonik untuk menarik pelancong. Memang dasar kerajaan negeri kita tak akan lebih membuka kawasan Bazar Ramadan lebih daripada 3. Di MITC, di Kelabang dan di sini. Tetapi apa yang saya lihat, penjanaan ekonomi akan lebih berkembang di kawasan tersebut. Lebih 500 peniaga di 3 bazar terbabit akan dipindahkan ke lokasi yang telah dikenal pasti dengan jajaran lebih menarik. Bazar itu bersambung dengan Jonker Walk dan Pahlawan Walk di Bandar Hilir. Penganjuran bazar secara berpusat dan sistematik akan membantu peniaga dan kompleks beli belah di kawasan sekitar. Terdahulu, beliau menyempurnakan majlis perasmian Bazar Aidilfitri di Jalan Hang Tuah.
Menjelang Syawal, program Liplap Lampu Pelita Raya gamit nostalgia malam 7 likur. Squash terbuka Jerman Ian Yao selangkah bergelar juara. Lebih 2.5 juta jemaah berhimpun di Masjidil Haram di akhir Ramadan. Honor Magic 6 Pro. Abadikan detik ilusi jauh dengan kejelasan kristal. Pelindungan dalam setiap langkah. Honor Magic 6 Pro. Lelaki warga Israel yang ditahan kerana memiliki 6 pucuk pistol disambung reman seminggu lagi selepas tempoh reman terhadapnya tamat hari ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata permohonan sambung reman terhadap suspek itu dibuat bagi membolehkan pihaknya melengkapkan siasatan secara terperinci. Menurutnya, polis masih memerlukan sedikit masa dalam mengumpulkan segala bukti kukuh berkaitan suspek utama dan pasangan suami isteri tempatan yang turut disambung reman Jumaat lalu. Seorang daripada suspek yang ditahan di Cameron Highlands pada 29 Mac lalu yang berperanan sebagai pemandu kepada lelaki Israel itu sudah dibebaskan dengan jaminan polis selepas siasatan terhadapnya selesai dijalankan. 27 Mac lalu, lelaki warga Israel yang memiliki pasport kewarganegaraan Perancis ditahan di sebuah hotel mewah di Jalan Ampang selepas dikesan memiliki 6 pucuk pistol dan 200 butir peluru. Hasil siasatan awal mendapati lelaki itu memasuki negara ini pada 12 Mac lalu merancang membunuh ketua kepada satu keluarga kumpulan penjenayah yang berseteru dengan keluarganya. Susulan soal siasat ke atas lelaki itu, polis kemudiannya menahan pasangan suami isteri berusia 42 dan 40 tahun di sebuah bazar Ramadan di Kuala Selangor pada 29 Mac yang disyaki menjual 6 senjata api kepada suspek. Pasukan khas polis yang mengendalikan kes ini kemudian menahan 12 lagi individu dalam beberapa siri serbuan di Johor, Kelantan dan Lembah Klang. Penganggur terpaksa beraya dalam penjara selepas gagal membayar ikat jamin RM6,000 yang dikenakan Mahkamah Session Batu Pahat atas pertuduhan peras ugut penuntut wanita sebuah universiti awam di Parit Raja bulan lalu. Tertuduh Muhammad Ashraf Omar, 26, didakwa mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan kerana melakukan pemerasan wang RM3 terhadap penuntut berusia 23 tahun itu pada jam 12.30 tengah hari 26 Mac lalu. Sebelum itu, dia membuat pengakuan tidak bersalah selepas pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Osman Effendi Muhammad Saleh. Sabit kesalahan boleh dipenjara 14 tahun, denda atau sebat. Mengikut laporan dibuat mangsa, kejadian berlaku ketika penuntut terbabit menunggu bas untuk pulang ke Masai Johor berikutan cuti akhir semester. Sewaktu menunggu bas, mangsa didatangi tertuduh lalu meminta wang namun dia enggan melayan permintaannya. Tanpa diduga, tertuduh bertindak menarik baju mangsa menyebabkan dia ketakutan lalu menyerahkan wang RM3. RM27,350 karton rokok disyaki diseludup dan sebuah trailer yang keseluruhannya dianggar bernilai RM10 juta dirampas polis di Jalan Sultan Ismail Langgar, Kota Baru semalam. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, pemandu dan klindan trailer itu turut ditahan dalam kejadian jam 4 petang semalam. Pasukan Merin melalui pasukan risiknya, unit risiknya, telah dapat mengesan sebuah bot yang dipercayai akan ke masuki perairan tumpat. Dan dia telah membuat intipan dan telah dapati daripada maklumat mengatakan ada beberapa lori kecil memasukkan sesuatu dalam lori tanker ni. Lori dia panggil apa? Bukan tanker, trailer. So, beliau telah perhatian dan telah follow kenderaan ini sehingga ke Jalan Sultan Ismail Langgar, Kota Baru. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pondok Polis Peringat, Kota Baru. Katanya pemeriksaan mendapati pemandu dan kelindan trailer itu membawa muatan mengandungi rokok yang dipercayai belum dibayar cukai kastam. Kesemua rokok itu dipercayai diseludup dari negara jiran untuk pasaran sekitar Lembah Klang. Turut dirampas 3 borang arahan penghantaran dan 3 telefon bimbit. Kedua-dua suspek direman hingga Selasa ini untuk siasatan di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967.
Honor Magic 6 Pro abadikan detik ilusi jauh dengan kejelasan kristal, melangkaui batasan dengan hayat bateri panjang meskipun dalam keadaan ekstrim, pelindungan dalam setiap langkah. Honor Magic 6 Pro. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sukan negara hari ini menghabaratkan satu lagi kejayaan dalam sukan squash susulan aksi memberasangkan jago lelaki Eng Yan Yao yang mara ke pentas akhir terbuka Jerman. Yan Yao berpeluang memahat nama untuk kejuaraan sulung musim ini menjejaki Esi Vasangari yang muncul juara wanita pada kejuaraan squash London Classic 2024 minggu lalu. Sememangnya, Yan Yao kini dimotivasi terbaik selepas berjaya menyingkirkan pilihan utama Joanne McCain dari Wales pada aksi separuh akhir. Pada aksi separuh akhir terbuka Jerman di Hamburg yang berstatus gangsa itu, tiada istilah mustahil buat Eng Yan Yao ketika turun menentang pilihan utama dari Wales, Joanne McCain. Sekalipun tidak pernah mencatat kemenangan ke atas McCain dalam 6 pertemuan sebelum ini, Yan Yao yang juga pemenang pengakmat Sukan Asia Hangzhou 2022 berjaya membuktikan dirinya benar-benar berada di kemuncak prestasi apabila memenangi dua set awal 13-11 dan 11-8. Biarpun tewas set ketiga 6-11, pemain kelahiran Kuala Lumpur berusia 26 tahun itu berjaya menotahkan kemenangan 11-8 di set penentuan. Sekaligus mencatat kemenangan sulung ke atas McCain dan mara ke pentas final squash terbuka Jerman. When Joel is coming back, you know it's quite a scary feeling, but I mean maintain strong in there. I believe my physicality. I worked really hard over the last few months, so I knew I was strong enough to last that match. And yeah, just focus on my game plan. Need to execute what I needed to do, and I think I did that today. Di pentas final, Yan Yao akan merebut kejuaraan menentang pilihan ke-6 dari Switzerland, Dimitri Steinmann. Ini final pertama Steinmann dijelajah dunia PSA selepas menewaskan pilihan ketiga dari Mesir, Mohamed Ashabini 11-8, 11-4, 11-1. Di atas kertas, kelebihan nampak memihak Yan Yao apabila berada di kedudukan ranking lebih tinggi berbanding lawan dan pernah melakar kemenangan pada pertemuan sulung di kejuaraan dunia 2017. Namun segalanya akan terjawab awal pagi nanti waktu Malaysia. Prestij saingan Piala Thomas selaku pertandingan tradisi bernilai tinggi dalam sukan badminton sepatutnya sudah cukup untuk menjadi tarikan terbesar bagi setiap pemain berusaha keras mengejar posisi beraksi di pentas tertinggi berkenaan. Namun situasi yang berlaku ketika ini seperti tidak mencerminkan keinginan itu. Dan menjelang tarikh akhir 13 April ini untuk senarai skuad negara dimutamakan semuanya masih dalam keadaan tiada kepastian. Buat kali pertama, Persatuan Badminton Malaysia BAM mengalami kesukaran dalam pemilihan pemain perseorangan untuk skuad Piala Thomas 2024. Sehingga kan Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM,
Tan Sri Muhammad Nozal Zakaria terpaksa mengingatkan pemain, tidak kira di bawah naungan Bandar Indo itu maupun profesional, agar wajar menghargai peluang untuk mewakili pasukan negara. Kerana sikap yang diperlihat kini jauh berbeza dengan pemain-pemain dari negara lain yang begitu bersemangat setiap kali membawa cabaran negara mereka. Saya rasa semua yang berada di tampuk tertinggi ranking ingin dan mahu bersama-sama dengan pasukan ini. Tak kisah Lee Zijia, tak kisah En Zhiyong, Leung Jun Hao ataupun siapa. I think they all should be part of the team. Kerana kita mahu team yang berkualiti untuk dihantar. Kerana team yang berkualiti itu juga melambangkan maruah kita. Bila kita pergi satu orang, itu maruah kita satu orang. Tapi bila kita pergi sebagai sebuah pasukan, itu lambang negara kita. Lambang negara kita, kita perlu pelihara. Kerana itu adalah tanggungjawab kita bersama. Situasi tarik tali pemain profesional Lee Zijia serta kecederaan En Zhiyong sememangnya menimbulkan dilema kerana mereka pemain harapan memberi mata dalam acara perseorangan. Berikutan jurang kualiti ini, mahu tidak mahu barisan kejurulatihan terpaksa mengharapkan Zhiyong mampu pulih secepat mungkin agar kekal disenaraikan sebelum tarikh akhir 13 April. Dalam pada itu, mesyuarat agung tahunan BAM semalam turut membuat keputusan agar pemain negara tidak lagi dibezakan dengan senioriti dalam pasukan. Sebaliknya, ranking dunia BWF masing-masing menjadi kriteria untuk diberikan keutamaan dalam penyertaan dalam skuad negara maupun beraksi di kejohanan-kejohanan utama. Untuk itu, pemain-pemain muda juga akan menyertai pemain senior dalam kejohanan antarabangsa selepas ini bagi pemburuan ranking terbaik masing-masing selain mempercepatkan peningkatan ketahanan mental dan fizikal dalam kejohanan besar. We cannot no longer can accept that Malaysian player matured 25, 26, no. Because now, if you look in terms of the players that has been produced by other country, they are all getting lower by the day. You know, look at the Indian Uber Cup team, right? So, we will choose that junior to actually, it's like elite squad to fight with the senior at the senior level. Aksi sukan antarabangsa Formula 1 Grand Prix Jepun. Juara bertahan Max Verstappen dari pasukan Red Bull Racing kembali mengungguli podium dan lebih membanggakan rakan sepasukan Sergio Perez turut menamatkan saingan di tempat kedua. Manakala pelumba Ferrari Carlos Sainz melengkapkan senarai 3 pelumba terbaik. Selepas gagal menamatkan perlumbaan di Grand Prix Australia minggu lalu, Verstappen tidak mahu insiden sama berulang lagi pada aksi pusingan keempat musim ini di Lita Suzuka Jepun dan memulakan perlumbaan di petak pertama penguasaan ditampilkan pelumba Belanda itu. Namun, awal-awal lagi bendera merah terpaksa dikibarkan. Susulan kemalangan membabitkan dua pelumba RB Daniel Ricciardo dan Alex Albon yang mewakili pasukan Williams. Bagaimanapun, ia tidak menggugat strategi Red Bull Racing dan Verstappen yang gah memimpin saingan hingga ke garisan penamat untuk kemenangan ketiganya musim ini. Manakala rakan sepasukan Sergio Perez dan Carlos Sainz dari pasukan Ferrari melengkapkan podium. Aksi seterusnya akan berlangsung pada 19 hingga 21 April ini di Litar Antarabangsa Shanghai, China. Aksi bola sepak Bundesliga Jerman, Leverkusen kini hanya memerlukan 3 mata saja lagi dari baki 6 perlawanan untuk merangkul kejuaraan Liga pertama buat kelab itu selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Union Berlin semalam. Apatah lagi menyaksikan pencabar Bayern Munich pula gagal memanfaatkan kelebihan 2 gol awal sebelum tumpas di tangan Heidenheim. 2-3. Melayani kunjungan Leverkusen, skuad kendalian Xavi Alonso itu hampir membuka jaringan pada babak pertama menusi tandukan Borja Iglesias. Namun dia berjaya diselamatkan penjaga gol tuan rumah Frederic Rono. Menuju tamat babak pertama, Union terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Robin Gosens menerima kad kuning kedua susulan kekasaran ke atas Nathan Taylor. Nasib malang terus menimpa Union apabila kali ini menyaksikan pelawat dihadiahkan sepakan penalti selepas VAR mendapati bola terkena tangan pemain pertahanan Christopher Trimmel. Dan peluang itu dimanfaatkan Florian Wirtz untuk kedudukan semasa 1-0. Meskipun Leverkusen selepas itu melakukan beberapa percubaan, Rono bertindak cemerlang memastikan gawang tuan rumah tidak lagi bolos. Sekaligus, kedudukan 1-0 kekal hingga bisa penamat dengan Leverkusen kini diambang kejuaraan Liga pertama buat kelab itu yang hanya memerlukan 3 mata saja lagi berbaki 6 perlawanan. Beralih ke perkembangan tenis ATP Houston di Texas, Amerika Syarikat. Juara bertahan Francis Tiafoe dan pilihan utama Ben Sheraton akan merebut kejuaraan awal pagi nanti selepas kedua-duanya layak ke pentas final.
Tiafoe mara ke final selepas menewaskan pemain bukan pilihan dari Itali, Luciano Darderi 6-2-7-6. Sekaligus berpeluang menyamai pencapaian Steve Johnson yang muncul juara dua kali berturut-turut pada 2017 dan 2018. Juga semakin sampai ke puncaknya adalah saingan wanita tenis terbuka Charleston di South Carolina, Amerika Syarikat. Pilihan keempat dari Rusia, Daria Kasatkina, mencipta kejutan mara ke final selepas menyikirkan pilihan utama yang juga jago tuan rumah, Jessica Pegula 6-4, 4-6, 7-6. Ini peluang terbaik buat Kasatkina untuk muncul juara musim ini selepas dua aksi final di Adelaide dan Abu Dhabi sebelum ini sekadar berakhir dengan gelaran naib juara. Di pentas final nanti, Kasatkina akan menentang satu lagi pemain tuan rumah iaitu Danny Collins. Collins ke final selepas mendudukkan pilihan ketiga dari Greece, Maria Sakkari 6-3 dan 6-3. Cabaran getih menanti Collins di penentuan kejuaraan berikutan pemain bukan pilihan itu tewas dua kali dalam tiga pertemuan menentang Kasatkina. Laporan tadi mari saya masukkan paparan antarabangsa selepas ini bersama Muhammad. Dengan itu sekian dulu daripada saya, Hasidah Ahmad Kamil. Assalamualaikum dan salam hormat. Sepuluh malam terakhir Ramadan menjadi tumpuan umat Islam untuk beribadah di seluruh dunia. Tumpuan utama sudah tentu Masjidil Haram yang dibanjiri kira-kira 2.5 juta jemaah malam ke-27. Jemaah berhimpun memenuhi saf sehingga 2 kilometer serta hampir di segenap ruang di Kota Mekah. Menerusi video yang dikongsi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, suasana pada malam ke-27 Ramadan di Mekah hampir keseluruhan tanah haram dipenuhi jemaah yang menunaikan solat dan tawaf. Keadaan sama turut dirakamkan di Kota Madinah, terutamanya di sekitar Masjid Nabawi yang menyaksikan limpahan jemaah memenuhi masjid dan perkarangan sehingga turut memenuhi kawasan sekitarnya. Terdahulu, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melaporkan seramai 8 juta jemaah menunaikan umrah pada dua minggu pertama Ramadan. Sebagai langkah mengatasi kesesakan di Masjidil Haram, Kerajaan Arab Saudi juga memaklumkan jemaah hanya dibenarkan untuk melakukan ibadah umrah hanya sekali sahaja sepanjang Ramadan ini. Ia juga bagi memastikan semua jemaah mempunyai peluang untuk menunaikan ibadah berkenaan sepanjang berada di tanah haram. Genap 6 bulan Gaza bermandikan darah, tiada tanda-tanda perang akan reda dengan jumlah korban penduduk Palestin kini melebihi 33,500 orang dengan hampir 14,000 daripadanya adalah kanak-kanak. Israel langsung tidak menunjukkan indikasi akan menghentikan serangan dengan sekutunya terus-menerus membekalkan senjata untuk membunuh penduduk Palestin. Ketegangan terbaru di Gaza menyaksikan pertempuran sengit pejuang Hamas dengan tentera rejim Zionis di Khan Yunis. Dalam satu kenyataan dikeluarkan Hamas, tiga kereta kebal diserang hendap di daerah Azana yang menjadi lokasi panas sejak beberapa bulan lalu dengan 95 bangunan di kawasan itu musnah sama sekali. 9 tentera Israel maut dalam serangan itu, manakala 4 yang lain terbunuh dalam satu lagi serangan di wilayah sama. Operasi tentera Israel turut dilaporkan berterusan di barat Khan Yunis serta perkarangan hospital Al-Amal yang kini sedang dihujani peluru. Ketegangan itu turut mengakibatkan ramai orang awam terperangkap. Usaha terbaru WHO dan rakan kongsi bagi menyokong pemulihan perkhidmatan asas di Hospital Al-Shifa akan mengambil masa lama untuk dipulihkan. Sebelum ini, penduduk di Gaza kehilangan akses kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan akibat kemusnahan Al-Shifa. Baru-baru ini, pasukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan petugas NGO meninjau perkembangan hospital di Al-Shifa bagi melihat keadaan sebenar kerosakan bangunan tersebut. Hasil tinjauan, kebanyakan bangunan di kompleks hospital musnah secara meluas dan kebanyakan aset rosak. Sehubungan itu, WHO menggesa perlindungan kemudahan kesihatan bagi penduduk di Gaza serta bantuan perlindungan pekerja kesihatan dan kemanusiaan dipulihkan dengan kadar segera. Susulan itu, penilaian mendalam oleh pasukan jurutera diperlukan untuk menentukan sama ada bangunan itu selamat untuk kegunaan masa hadapan. Thank you.
82 tan bekalan bantuan digugurkan kepada penduduk di utara Gaza melalui 4 pesawat tentera. Ia hasil usaha bersepadu Kerajaan Emiriah Arab Bersatu dan juga Mesir dalam usaha membantu umat Islam di bumi Anbiya itu meneruskan kelangsungan hidup. Penduduk di Jakarta, Indonesia mula sibuk melakukan persiapan menjelang Aidilfitri. Antara tumpuan, pasar Tanah Abang yang sesak dengan pengunjung bagi membeli pakaian dan barangan makanan untuk dijamu pada hari raya. Kesibukan membeli belah bagi ketibaan Syawal juga turut dirasai penduduk beragama Islam di Pakistan. Ramai keluar membeli belah selepas waktu berbuka puasa bagi mencari pakaian dan barangan perhiasan. Kelembapan ekonomi mengakibatkan harga barangan melonjak sehingga 2 kali ganda tahun ini. Peraduan Nestle Gaji Seumur Hidup telah dianjurkan oleh Nestle pada tahun 2020 yang lalu. Jom kita bersama pemenang hadiah utama Peraduan Nestle Gaji Seumur Hidup, Encik Amirul. Hasil kemenangan ini telah memberi perubahan yang besar dalam kehidupan saya, mengubah kehidupan keluarga saya dengan pembelian dekat, dengan pembelian rumah. Dan saya juga menyokong perniagaan isteri saya dengan buka kedai baru. Seperti yang kita tahu, sebab pada pandemik COVID-19, ekonomi memang teruk dan ia dapat membantu mengubah kehidupan saya ke arah yang lebih baik. Badan Bukan Kerajaan Pertiwi telah dipilih oleh Encik Amirul turut menerima sumbangan dari Nestle. Saya dapat memilih bantuan badan amal yang saya pilih seperti Pertiwi. Apa yang saya tahu, Pertiwi ini dia banyak menyumbang pada masyarakat melalui pembagian makanan dan juga perkhidmatan perubatan. Inginkan kehidupan yang lebih baik dan mencapai impian anda seperti kami, jangan lepaskan peluang untuk menyertai Peraduan Nestle Gaji Seumur Hidup. Hidupnya tidak seindah kanak-kanak lain. Aku minta kau elok, kau degil. Kau dah belajar dengan beruk dia. Dalam derita yang mendera, Umar merintih dalam kepedihan yang tak terlukiskan. Kenapa kamu ni? Ha? Dalam sekolah jangan datang, datang pula lambat. Cikgu tahu tak, setiap kali habis sekolah, dia kerja. Lukisan Hati Umar, Ahad ini 10 malam. Di Cereka Ahad TV 3 dan stream sekarang melalui Tonton. Kesetiaan suami diuji ketika dia mempunyai segala-galanya. My love. Dan ketabahan isteri diduga saat suaminya tidak punya apa-apa. You're not working and you don't have money. Masihkah ada jalan ke syurga buat Zahira? Langsung tak ada rasa hormat. Syurga yang tersia, raya kedua, 11.30 pagi. Macam dulu-dulu di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Masih di Buletin Utama, suasana menjelang Syawal tambah meriah dengan Pesta Pelita Raya. Bagi 300 keluarga peneroka Felda Kerteh 3 di Dungun Terengganu, suasana malam dihiasi gabungan pelita tradisi dan corak LED moden. Program Liplap Lampu Pelita Raya, sebahagian acara tahunan peneroka, sekaligus menggamit kembali nostalgia malam 7 likur menyambut bulan Syawal. Semua penduduk tidak ketinggalan dan bersemangat menghias kediaman mereka dengan kreativiti masing-masing dan menyalakan pelita di sepanjang jalan perumahan. Aktiviti itu juga dipertandingkan bagi mencari rumah dengan hiasan paling cantik dan menarik. Kegiatan sesama jiran pelbagai lapisan umur itu sekaligus memberi pengalaman kepada generasi baru. Pada generasi baru ni, mereka dah lupa pelita-pelita ni, semua dah banyak lampu liplap. Jadi kita sama kesinambungan tu juga kita samakan dengan pelita, dengan buluh, dan ada inovasi-inovasi di sini menggunakan tin, tempurung, ada juga. Aktiviti malam diteruskan dengan morih dan majlis bersahur beramai-ramai. Kemeriahan Pelita Raya menjadi acara tahunan yang akan ditambah baik setiap tahun.
Baiklah, sekian buletin utama. Visual pengagihan makanan bagi golongan kurang berkemampuan oleh rakyat Malaysia di Dubai, Emirat Arab Bersatu kami kongsikan sebelum berpisah. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.